Hello everyone, welcome back to our channel Puji Sicilia. Gua sama Sisil hari ini lagi di Sentul, teman-teman, di Bogor. Bisa lihat tempat nongkrong di Sentul Bogor yang keren banget. Asli outdoor, Sisil ya. Ini anti monster, teman-teman. Biasanya kita yes. Karena kita udah bosan di kota. Kita mau cari yang ijo-ijo. Ini cocok banget sih buat refreshingnya, recharge lagi supaya abis ini semangat lagi. Yang penasaran sama suasana dan makanannya, terus ikutin video kita dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton videonya. Di hutan hujan ya? Di hutan hujan. Lu tadi sampe bongkok-bongkok. Iya. Dan gue sampe jatuh-jatuh. Oma dan opa akhirnya berhasil. Kagak mau gue bikin. Gue apa Korea? Ini tempatnya asik banget. Tempatnya nih, Pak. Kita mau cobain makanan-makanan. Yuk, stay tune. Biasa hari ini kita pesen makanan bestseller dari restoran ini dan makanan yang paling murah. Nah kali ini Sisil yang kebagian yang murah. Dia pesen apa? Di sini menu yang paling murah adalah Indomie rebus. Semua Indomie sih. Dan minumnya adalah es teh. Tapi kayaknya menarik, teman-teman, karena kita habis mendaki. Mendaki emang identik dengan Indomie. Iya. Kalau gua bestseller apa ya sih namanya? Ini tuh nasi awur ya, bestseller dari restoran di sini. Mm-hmm. Plus yang paling anti mainstream sih ternyata kopi mereka ini best seller, teman-teman. Kopi Tubuh. Kopi Tubuh. Nah udah gitu, teman-teman, kita nggak hanya berdua nih, teman-teman. Di sini kita sama teman-teman. Siapa teman-teman? Ayo masuk dong. Bergetar. Opa. As kuliner Kak Dinda. Halo. Nah kita berdua ditemani sama Kak Senda dari As Kuliner dan Om Joni dari Chef Joni. Jangan lupa subscribe. Oke. Langsung aja kali ya, atau ada yang mau disampaikan Kak Senda dan Om Joni? Perjuangan ya. Gila nih. Oh, kita ada ininya dong. Ada kuatnya apa moto tadi? Oh iya, moto. Kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah? Jangan semangat, tetap putus asa. Oke bro, kita ada slogan selama perjalanan trekking ini. Oke? Okay? Okay. Apa slogannya? Kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah? Jangan semangat, tetap berusaha. Nah teman-teman udah tahu ya tadi menu gue sama Fuji, bestseller dan paling murah. Nah menu Kak Senda apa dong? Menu gue ini sebenarnya. Oh, enggak, gue udah pesan. Oh, pesan nasi awur. Nah, tapi yang daging, nanti kalau yang daging ada di tempat gue. Oke, okay. Yang mau tahu yang daging, lihat di tempatnya Kak Senda ya. Ini bener. Cheers. Okay, cheers. 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 Sama pacaran. Kemek, bro. Nah, ini makanan yang terkenal. Bukan, Indomie. Terima kasih kembali. Gue mau ini. Ini kok begini ya? Enak gitu. Hah? Pedas gak sih? Tangan manis banget. Iya kan? Buat konten gue. Kurang ajar ya? Ini gak apa-apa ya, gue ambil. Nah, pesen aja. Ini gak apa-apa. Dua. Enak sih kopinya ini, Besel. Enak ya? Gue gak pake gula loh, enak sih. Kopi apa sih, Om? Ya, ini hasil kebun sendiri di Sentul, di belakang sini. Ini perkebunan kopi. Ya. Enak banget sih, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah trekking tadi, Fuji sempat ngerasa sedih karena rambutnya menjadi kering, kusam, dan susah diatur akibat paparan sinar matahari langsung tanpa terlindungi penutup rambut. Sempat bingung kan? Tapi, kita udah menemukan solusinya nih.
Jadi baru-baru ini Scarlett mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Yordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Untuk sampo-nya dengan wangi magnolia, untuk conditioner-nya dengan wangi evening primrose atau bunga sedap malam. Manfaatnya sendiri banyak banget ya teman-teman, antara lain menyerap minyak berlebih, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat, mengontrol kadar minyak, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, juga membuat rambut lebih berkilau, dan masih banyak manfaat-manfaat baik lainnya. Cara pakainya gampang banget. Tuangkan Yordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, lalu bilas deh hingga bersih. Selanjutnya, pemakaian conditionernya. Tuangkan conditioner secukupnya ke batang rambut. Ratakan hingga ujung rambut. Hindari pemakaian di akar rambut atau kulit ya teman-teman. Lalu diamkan selama beberapa menit. Bilas deh hingga bersih. Disarankan untuk usia di atas 13 tahun ya teman-teman, dan aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kalian bisa melihat hasilnya di before afternya Fuji setelah atau sebelum pemakaian sampo dari Yordanian Sea Salt. Oh iya, buat kalian yang mau order bisa langsung cek ke Instagramnya Scarlett atau di Shopee Scarlett Official Shop. Nah teman-teman, gue sama Fuji udah selesai nongkrong cantik di sini. Saatnya kita pamit. Jangan lupa terus support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye-bye.